Muhammad Fahri Perwira, itulah nama anak ketiga pasangan Ega dan Tobroni ini. Bila melihat badannya yang montok, mungkin orang tak akan percaya Fahri baru saja dilahirkan. Ya, berat badan Fahri memang jauh di atas bayi kebanyakan. Fahri lahir dengan berat badan 6,2 kg. Tak hanya para kerabat, bidan Dizal ibu dan anak rumah sakit umum daerah Lahat, Sumatera Selatan pun tampak gemas pada Fahri. Menurut Ega, sang ibu, ketika mengandung Fahri, ia tidak merasakan keanehan. Namun Ega punya kebiasaan makan buah semangka mulai bulan ke-8 kehamilannya. Biasanya Ega bisa menghabiskan hingga satu butir semangka setiap harinya. Beda lainnya, bedanya cak mana, Bu? Bakarnya lebih gede, lebih besar. Oh, gitu. Terus ininya bengkak-bengkak, nggak bisa gerak. Kakinya bengkak-bengkak? Iya. Untunglah, meski lahir dengan berat di atas rata-rata bayi normal, kondisi Fahri sehat. Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, Fahri termasuk bayi baru lahir yang terberat di kabupaten ini. Termasuk bayi besar, karena bayi yang normal, kalau dia cukup bulan, lahirnya normalnya antara 2,5 kg sampai dengan 2,5 sampai dengan 3,5 kg, itu yang normal. Jadi kalau yang 6,2 termasuk giant baby atau bayi besar. Oke. Kalau dilihat sendiri sepengetahuan Pak Muzakir gimana, Pak? Kalau dilihat sepengetahuan saya, ini bayi yang lahir yang terbesar yang pernah saya dengar untuk di Kabupaten Lahat ya. Meski beratnya luar biasa, Fahri ditangani seperti layaknya bayi normal. Namun tim dokter masih memeriksa kondisi Fahri dan ibunya untuk melihat adanya kemungkinan keduanya mengidap diabetes mellitus. Edi Susanto, Lahat, Sumatera Selatan.